Atau 1-20, 1-20. Bapak Ibu mohon kembali antri. Bapak Ibu mohon kembali antri. 20. 1-20. Sesungguhnya kita year on year, September 22 ke September 23, produksi madi beras kita itu surplus 9,23%. Tetapi HET di tempat penggilingan, baik GKP maupun GKG, gabah kering panen maupun gabah kering giling, selalu di atas HET. Maka ketika kita melihat end product berarti berasnya itu ya di atas HET. Insya Allah hampir 3 minggu ini untuk beras medium di Jawa Timur itu paling rendah di antara seluruh provinsi di Jawa. Kita sudah melakukan 30 kali operasi pasar murah, dan kalau misalnya per hari ini terkonfirmasi harga beras medium di Kabupaten Blitar 11.400, di pasar murah ini kita jual 10.400, artinya ada selisih 1.000 lebih murah dari harga di pasar. Begitu juga telur ini HET-nya 27.000, di Blitar 25.000, kita jual di sini 22.000. Begitu juga gula dan minyak goreng. Tentu harapan kita adalah memberikan media keterjangkauan masyarakat atas pemenuhan sembako yang memang ini menjadi barang habis pakai. Maka bersama-sama Pemprov, Pemkab, terutama Bulog, kita keliling sudah 30 titik kita lakukan operasi pasar murah. Tentu harapan kita bahwa ketika GKG, GKP di tempat penggilingan sudah di atas HET, nilai tambahnya betul-betul bisa dinikmati oleh petaninya. Karena kemudian ini akan memberikan dampak pada end product-nya, berasnya juga akhirnya di atas HET di pasar. Jadi apa yang kita lakukan ini tentu mendekatkan keterjangkauan pemenuhan sembako bagi masyarakat. Nah, kemudian ada zakat produktif, ini sudah keliling kita hampir 4 tahun ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.